Anggota kumpulan intim berkata mereka berjanji akan sentiasa menjaga silaturahim dengan keluarga Allahyarham Suhaimi Saad, terutama anak-anaknya. Memetik portal utusan online, salah seorang anggotanya iaitu Hazamin Harun berkata, sudah menjadi tanggungjawab mereka sebagai sahabat meskipun arwah sudah tidak bersama kumpulan itu sejak 2005. Menurut Hazamin, mereka ada menziarah keluarga arwah Suhaimi dan mereka sangat kuat menghadapi ujian tersebut. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Saya ada menziarahi keluarga arwah selepas dia meninggal dunia tempoh hari. Saya lihat anak-anaknya dan Ina Naim sangat kuat. Ayah Ina pun maklumkan perkara yang sama. Mereka sangat kuat dalam menempuhi fasa baru ketiadaan Suhaimi di sisi. Mungkin mereka sudah dididik oleh arwah sebelum itu, atau terbiasa dengan keadaan arwah yang diuji sakit sebelum ini. Sebagai sahabat, kami anggota intim akan mencuba membantu keperluan anak-anak arwah, katanya seperti dipetik portal berkenaan. Dalam pada itu, Hazamin berkata sebelum ini mereka ada membuat kutipan untuk membantu arwah kerana tidak dapat bekerja disebabkan sakit. Sudah menjadi tanggungjawab kami untuk turut sama membantu. Kawan-kawan pun ada yang kirim bantuan menerusi Munshid Malaysia. Sebelum ini pun kami ada lakukan perkara yang sama, buat kutipan duit untuk disumbangkan kepada arwah. Ini kerana 4 bulan sebelum itu pun arwah tak dapat bekerja kerana sakit, katanya. Thank you.